Yaya, kita shen. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Wanding lagi ada di toko mainan di kota Tasikmalaya nih. Kita lagi nyari kado buat Kak Yaya. Jadi kemarin itu Kak Yaya juara storytelling sekota Tasikmalaya. Wow. Jadi Wanding pengen ngasih kado yang bermanfaat buat Kak Yaya dan bisa juga dipakai untuk belajar. Kemarin bingung pilih-pilih ya Jupiah kita ya sampai malam. Ternyata berakhir di sini dan dapat kado. Pokoknya ada aja ini. Pokoknya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Kak Yaya, buat hiburan, buat belajar juga, pasti kepakai sampai nanti sekolah SD, SMP, SMA. Yuk kita bungkus dulu kadonya. Sudah dapat teman-teman. Nih udah dapat kadonya, udah dibungkus cantik ya. Nah ini semoga nanti bisa bikin Kak Yaya makin semangat buat belajar dan terus ikut lomba berprestasi. Pokoknya mau akademik ataupun nggak akademik juga ikutan ya Kak Yaya, semangat. Yuk sekarang kita pulang dulu, nunggu Kak Yaya pulang sekolah teman-teman, nanti kita kasih. Nah teman-teman tuh, ini kayaknya udah kita jemput baru pulang sekolah ya. Sekarang kita mau langsung ke kantor, ke sana, ke kantornya Ayub. Yuk, ayo hati-hati jalannya Kak Yaya. Sesuatu buat Kak Yaya. Jadi ini adalah hadiah untuk sang juara Kak Yaya nih. Sang juara ya Jupi. Ya. Yuk, tunggu ya Kak Yaya sama Jupi, tunggu di sini. Merem, tutup matanya. Siap-siap. Aku udah gak sabar. Hadiahnya apa ya? Nanti Wanin hitung ya. Tetap rajin belajarnya ya, terus harus pinter, terus mengejar prestasi ya kayaknya. Terus kalau udah jadi juara kayaknya nggak boleh sombong, harus tetap rendah hati, oke okay? Dan terus mengejar cita-cita dan impian kayaknya, oke okay? Aku jadi pelukis. Oh, jadi pelukis boleh, cita-citanya banyak boleh. Ya udah, ini hadiahnya, semoga bermanfaat ya kayaknya ya. Terus dijaga baik-baik, oke? Kayaknya kesenangan ya udah. Yuk sekarang kita buka aja teman-teman. Yeah. Nah sekarang kayak silahkan buka. Yeah. Waduh, 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 bersemangat sekali. Wah pelan-pelan, mas ada hebatnya. Ayo, apa? Kita dulu. Wow. Apa ya? Piano bukan, bukan ih. Dalamnya mah bukan deh, bukan piano deh. Apa coba? Ini mah dusnya aja deh. Coba buka pelan-pelan ini mau biar nanti bisa dimasukin lagi. Mana yang bantuin ya? Tunggu, apa ini? Awas. Enggak tahu. Tunggu dulu nih. Nih, ayo apa ini? Ya. Suka enggak dikasih ayo piano? Suka. Suka banget. Wow. Bisa belajar musik nih. Senang gak? Mau dicobain? Sini kakaknya di bawah, ininya di sini. Gimana? Suka gak? Bisa cobain, nanti belajar ya.
Waduh. Nah, kayak kalau mau berubah ini suaranya bisa di sini, Kak. Tuh. Iya. Nah, kalau mau nyanyi ini, pencet ini, ada musiknya. Tingkatkan terus prestasinya ya. Jangan malas belajar ya. Oke? Iya. Iya, pokoknya ini buat hiburan kayak ya sekeluarga di rumah, buat latihan buat nanti juga ini bisa kepakai sampai kayak ya kuliah juga ini bisa ya, harus dijaga baik-baik ya. Latihan seni nanti kayak ada pelajaran seni. Oke? Oke. Mau katanya. Ya udah teman-teman kayaknya mau main katanya. Sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa tonton terus channelnya Yaya Kids Station. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Dadah.